game Sakura School Simulator. Kita hari ini akan bermain game lagi. Bermain game Sakura. Oh, hari ini Mia ulang tahun. Wow, aku senang sekali dan aku sudah berdandan rapi dan aku sudah membawa kado nih. Aku akan memberi hadiah untuk Mio. Wah, sekarang aku masuk saja deh ke sana. Wuih, wow, ternyata Mio telah menyiapkan banyak sekali kado dan makanan. Widih, wow, Mio, kamu banyak sekali mendapatkan kado dan makanannya juga banyak sekali. Wah, ada apa saja? Ada hamburger. Widih. Ada jeruk mandarin, ada ini, ada ayam, wah, ada coklat, ada daging, dan kue kamu besar sekali, Mio. Ya ampun, Mio. Mio, selamat ulang tahun ya, Mio. Mio, selamat ulang tahun. Ah, Kak Yuta sudah datang. Wah, Kak Yuta ganteng sekali hari ini, Kak Yuta. Iya, Mio, aku pinjam baju tetangga, Mio. Ini ganteng kan aku, Mio. Ini baju tetangga aku pinjam karena aku gak punya baju bagus. Kamu cantik sekali, Mio. Iya, Kak Yuta. Terima kasih, Kak Yuta. Kak Yuta udah bilang aku cantik. Aku senang sekali, Kak Yuta. Kakak Yuta bilang aku cantik. Oh iya, Kak Yuta. Kak Yuta bawa kado apa itu, Kak Yuta? Ini. Kado ini aku beli sendiri, Mio. Aku cari uangnya sendiri. Aku tidak minta sama orang tua kita. Aku beli sendiri loh. Wah, Kak Yuta hebat. Ya udah, Kak Yuta, sini kado ulang tahunnya. Aku letakkan di sana dulu dan kita sambut mereka-mereka yang datang ke sini. Kira-kira siapa saja ya yang datang ke pesta ulang tahun aku? Oke, Mio, ini kado ulang tahun kamu. Aku letakkan dulu di tempatnya ya, Mio. Nanti kita buka sama-sama. Aku letakkan di sini dulu. Wah, oke. Oh, ini Mio, aku udah letakkan di sini. Wah, Mio, aku boleh nggak cicip kue ulang tahun kamu sebentar saja, Mio? Aku sangat lapar ini. Wow, coba aku cicip ya. Wow, enak sekali rasa kue ulang tahunnya. Wow, enak sekali, Mio, manis. Udah, Kak Yuta, jangan dicicip dulu. Kita akan nunggu mereka yang datang. Ya, aku akan tunggu dulu mereka yang datang. Ya udah. Aduh, mereka lama sekali sih datangnya. Yaudah, kita tunggu saja dulu. Aduh, apa aku terlambat atau tidak ya? Aduh, aku untung tidak terlambat. Pasti aku sangat cantik sekali hari ini karena aku menggunakan baju gaun yang sangat cantik. Ini minjam dari tetangga loh. Wow, sepertinya banyak sekali makanan dan kado-kado di sana. Aku langsung saja ke tempat Mio. Hai, Mio, I'm coming. Selamat ulang tahun ya, Mio. Kamu, umur kamu yang keberapa, Mio, sekarang ini? Aku umur yang ke 7 tahun, Kak. Wow, ternyata kamu masih kecil ya, Mio. Oh iya, Mio, wow, banyak sekali makanan kamu di sini, Mio. Wow, ada jeruk, ada ayam, ada daging. Dan ada, wah, kue ulang tahun kamu sangat besar, Mio. Emang kamu undang berapa banyak sampai seperti ini? Banyak, Kak Sakura. Oh, ya udah, ini Mio kado ulang tahun kamu. Ya udah, Kak Sakura, letakkan saja di sana. Oh, begitu ya. Ya udah, kalau kayak gitu aku letakkan di sana dulu ya. Ini aku letakkan di sini sajalah. Wah, udah diletakkan di sini. Aduh, kita nunggu siapa lagi, Mio? Kenapa lama sekali? Aku sangat lapar. Sabar, Kak Sakura. Yang lainnya belum pada datang. Ya udah deh, aku tunggu dulu. Kira-kira siapa lagi yang datang? Wah, hari ini aku pergi ke ulang tahunnya Mio. Aku sudah berdandan seperti pangeran. Wah, aku langsung saja ke sana lah. Wow, ternyata banyak sekali kue-kuenya. Wow, ini benar-benar pesta terbesar yang pernah aku temui sepanjang hidupku. Wah, ada Sakura juga di sana. Hai Sakura. Hai boy. Oh, kamu sudah datang. Kamu sangat cantik, Sakura. Haha, terima kasih boy. Kamu juga sangat ganteng, kayak pangeran. Iya, kamu juga sangat cantik. Kamu kayak princess. Bisa aja sih kamu, boy. Oh iya, Mio. Mio, ini kado ulang tahun untuk kamu, Mio. Lah, kok seperti itu, Kak Boy? Kado ulang tahunnya.
Iya, aku lupa beli kertas kado, makanya aku pakai koper untuk ngasih kado ulang tahun kamu. Tapi yang penting isinya, kamu tidak usah pedulin luarnya. Ya udah Kak Boy letakkan aja kado ulang tahunnya di sana. Ya udah kalau gitu aku letakkan di sana saja ya. Di sini. Oke, udah aku letakkan di sini. Wah, Mio banyak sekali makanan, Mio. Aku udah lapar, Mio. Kapan kita akan makan, Mio? Ayo, Mio, cepat kita makan. Sabar, Kak Boy. Kita akan nunggu yang lainnya dulu. Emang kita nunggu siapa lagi sih? Ada teman-teman aku. Ya udah kalau kayak gitu. Aku tunggu deh. Cepat, kita datang. Aduh, apakah kami terlambat? Semoga kami tidak terlambat ya. Aduh, mana si Mio-nya? Mio, maafkan kami ya Mio, kami terlambat. Iya, gak apa-apa kok, Kak Butler. Tapi, kalian tidak membawa kado untukku. Oh iya Mio, aku lupa. Kita tidak membawa kado ini, bagaimana ini? Upin Ipin, kita melupakan kadonya si Mio. Aduh iya, kami lupa. Mio, maafin kami ya Mio. Yaudah deh, kalau begitu yaudah kita mulai saja yuk makan-makannya. Yaudah ayo. Ayo semuanya, terima kasih ya sudah datang. Walaupun kalian gak bawa kado, tapi gak apa-apa deh. Kado-kado aku juga sudah banyak. Sekarang ayo kita makan makanan yang ada di sini. Semuanya kita makan kuenya. Wow, sekarang kita makan semua makanan yang ada di sini. Cepatlah kita akan makan semua ini. Kita akan makan ayam. Wow, enak sekali kan ayamnya. Ayo teman-teman, kita makan. Nyam, nyam, nyam. Enak sekali makanannya. Wow, ayo kita makan ulang tahun juga. Ayo, 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 sini. Wow, wow, enak sekali, Mio. Kue ulang tahunnya. Iya, emang. Ayo kita makan mochi. Agak mochi. Wow, enak sekali. Nyam, 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 nyam. Mantul. Ayo kita makan ini juga. Ayo kita makan ini. Wadidaw. Ayo kita makan ini. Waduh, nyam, enak sekali. Ayo kita makan ayam lagi yang ini. Wadidaw, wadidaw. Nyam, 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 nyam. Wow, mantap sekali. Makan semuanya yang ada di sini. Ayo kita makan. Kita harus habiskan semuanya. Ayo semuanya, kita habiskan. Wow, kenapa banyak sekali makanan di sini, Mio? Ya emang kayak gitu. Aku membuatnya sendiri nih. Aku 7 hari 7 malam membuat semua makanan-makanan ini. Iya, iya. Wow. Enak sekali ya. Iya. Lah, 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 lah. Kok ada Pak Polisi? Ada Pak Polisi. Gimana kamu ini, Mio? Kamu bilang kamu membuat semua makanan itu, tapi ternyata kamu memalingnya. Kita jadi ditangkap polisi. Kamu benar-benar, Mio, kalau kamu tidak bisa mengadakan ulang tahun, kamu tidak perlu mengadakan ulang tahun. Cukup kamu beli roti yang 1000 saja dengan lilin. Kalau seperti ini, semuanya kita ditangkap. Padahal kamu yang maling, bukan kami, Mio. Dan kami yang sekarang kena tangkap juga gara-gara kamu, Mio. Maafin aku ya semuanya. Aku juga ingin merasakan ulang tahun seperti mereka. Tapi masalahnya aku tidak punya uang. Dan aku harus mengambil semua kue-kue itu dan makanan supaya aku bisa mengadakan pesta ulang tahun. Ya sudahlah. Kalau seperti ini kita tidak bisa apa lagi. Sekarang saatnya kita kabur saja dari sini. Bagaimana? Apa kabur? Ya, kita kabur saja diam-diam. Yaudah, ayo kita kabur saja diam-diam. Let's go. Ikutin arahan aku ya. Ya. Ayo, bagaimana kita kabur dari sini? Dengarkan ya kalian semua, kita akan kabur dari kantor polisi ini mumpung penjaranya belum dikunci. Oke, kalian Upin dan Ipin, bukannya kalian punya tembakan kan? Kalian harus melawan si Pak polisi dan Ibu polisi itu. Bagi yang ada senjata, kalian ambil aja senjata di depan sana. Dan kita akan pergi menggunakan mobil polisi itu. Ayo cepat bergegas, kita harus pergi sekarang juga. Oke semuanya, cepat ikut aku. Ayo cepat, kita keluar, mumpung polisinya tidak ada.
polisinya lagi dia lihat. Ayo kita naik mobil. Cepat-cepat naik mobil. Cepat. Wow! 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 Kabur, 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 kabur. Yip. Wow, semuanya sudah naik kan? Ayo kita kabur. Aduh, kita kabur jauh-jauh ya. Wow, belok, 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 belok sini. Waduh, kita harus pergi jauh-jauh nih. Wah, gawat sekali nih. Belok, belok, belok. Ah! Aduh, 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 aduh. Kita kemana ini, Kayuta? Wah, kita, aduh. Siapa sih yang bawa mobil? Kalau tidak bisa ini, Kak. Ini yang bawa mobil ini. Ih, siapa namanya? Kak Boy. Kita harus kemana ini? Kita harus pergi jauh-jauh. Wow, Kak Boy harus hati-hati. Ayo kita pergi jauh-jauh. Wah, kita harus melarikan diri dari polisi-polisi itu. Wow. Wah, 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 wah. Bagus-bagus, Kak Boy. Ya, 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 ya. Kita harus pergi. Wih, 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 wih. Belok sini, belok sini. Belok sini ya? Iya. Wah, mobil ini. Wah. Aduh. Bagaimana ini? Wah, bisa, bisa, bisa. Belok lagi, belok lagi. Ke sana, iya. Aduh, tapi Mio mana? Iya, aduh, Mio Cat Butler sama Ipin ketinggalan di sana ternyata. Oke, oke, oke. Ayo kita susul mereka. Wah, wah, ada polisi lagi. Ada polisi, tidak mungkin. Wah, 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 Mio, Mio. Ayo kita naik mobil saja, Mio. Waduh, mereka jadi bertengkar. Aduh. Wow, mereka melawan polisi. Wah, gawat ini. Waduh, aku harus kabur kalau kayak gini. Wah, aku tidak punya senjata. Aduh, aku lihat sajalah dari sini. Wow, Mio sangat hebat. Ternyata Mio punya tongkat. Wow, tapi wah dia. Wah, 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 wah. Keren sekali itu. Wah, kenapa mereka jadi berantem seperti itu? Waduh, kacau banget. Aku harus naik mobil ini sajalah. Aku harus kabur. Lah, kenapa mobil tidak bisa digunakan? Apa mobilnya sudah rusak? Aduh, gawat sekali nih. Aku harus lari saja lah kalau kayak gitu. Wah, aku harus kabur. Kabur. Iya, aduh. Ulang tahun yang berujung kacau ini. Gawat sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Besok-besok kita bermain Sakura School Simulator lagi ya. Bye-bye.